Karena lu clean, dia bersih, mejanya lebar. Top, cakep. Ini rekomend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih sama Ismail nih di Blok M Sukarlanda biasanya nih, Blok E, Benjamin Art. Oke, seperti yo. Biasa, okay, mau lihat koleksi terbarunya, okay. Lagi ada apa aja nih Om? Macam-macam. Harga-harga terjangkau. Terjangkau. Banyak yang baru-baru ya Om ya? Ada baru-baru. Kita langsung lihat batunya. Siap Om. Kita ke batu permata yang pertama, yaitu cincin untuk wanita ya Om ya? Okay. Cewek. Ini sudah langsung terlihat nih luster club clipnya. Betul, itu berlian, ikatannya ring perak palladium. Perak palladium ya. Pilihan pertama, batu cincin untuk wanita dengan ikatan perak palladium. Perak palladium. Dengan batunya berlian pastinya. Yeah. Kita lihat suratnya dulu. Ada Om. Jadi natural white and fancy ya, color diamond. Total 26 pieces 0,4 karat. Ya, setting in ring palladium. Oke, okay, harganya nih Om. 4 juta. 4 juta rupiah. Yeah, eh. Oke. Okay. Silakan teman-teman, cincin wanita dengan mata berlian ikatan perak palladium total 0,4 karat di harga 5 juta rupiah. 5 juta. Kita lanjut ke pilihan batu cincin yang kedua. Okay. Masih untuk wanita ya Om ya? Iya Om. Dengan, nah ini mata tunggal ada 3. Untuk ikatannya nih Om. Itu ikatannya palladium juga. Masih sama ya. Sama perak palladium. Iya. Yeah. Natural, kalau yang ini fancy color diamond. 3 pieces untuk yang tunggalnya total 0,3 karat. Oke, okay. Setting in palladium ring. Yeah. Oke, okay, harganya nih Om. 3 juta aja. 3 juta rupiah. Okay. Cincin berlian untuk wanita dengan ikatan ring perak palladium total 0,3 karat di harga 3 juta rupiah. Yeah. Ke okay. Cincin berikutnya. Nah, ini kebetulan untuk masih wanita. Yoi. Dengan mata tunggal berliannya. Oke, okay, bedanya apa nih Om? Itu mata tunggalnya berderet. Berderet, iya. Okay. Ringnya sama palladium. Sama, ring perak palladium. 5 pieces kalau ini. 5 piece. Ini natural diamond. Total 5 pieces 0,5 karat masih ya, setting in ring palladium. Oke, okay, 0,5 karat total berapa nih Om? 5 juta. 5 juta rupiah. Yeah. Silakan teman-teman, pilihan batu cincin berlian dengan ikatan ring perak palladium total semuanya adalah 0,5 karat di harga 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Yeah. Sekarang ke batu cincin untuk pria pastinya. Okay, dengan ya ini batunya nih kristal, warnanya unik nih, agak-agak apa agak nih ada dikit. Okay, ada pinknya ya Om ya. Ada pink dikit. Oke, okay, batunya nih Om. Itu star safir. Oh, safir. Nah, no hit. Oke, okay. No hit. Sri Lanka. Sri Lanka. Oke. Okay. Silakan teman-teman pilihan batu star safir dari Sri Lanka tanpa treatment di ikat ring perak. Kita lihat suratnya dulu. Natural star safir, estimasi 6,17 karat, warna light yellow pinkish and no hit Sri Lanka. Oke, okay. 6 karatan. 3,5 juta. Iya. Yeah. Okay. Silakan teman-teman batu star safir no hit Sri Lanka. Betul. Estimasi 6 karatan di harga 3,5 juta rupiah. Mm-hmm. Silakan teman-teman. Kita lanjut sekarang ke permata warna biru. Iya. Yeah. Yeah, yeah. Material kristal. Iya. Yeah. Lasternya bagus ya, ya. Club clip nih. Cakep nih, birunya juga unik nih warnanya. Itu buatnya blue sapphire. Iya. Itu bisa no hit Madagaskar. Madagaskar tapi no hit ya Om ya? No hit. Warnanya nah kristal ya? Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Silakan teman-teman. Iya nih, birunya biru kristal metalik ya Om ya? Iya. Yeah. Jadi no hit Madagaskar dengan batunya blue sapphire di catering perak. Natural blue sapphire beratnya 1,7 karat. Oh ya, warnanya ada biru kehijauan. NH no hit Madagaskar. Oke, okay, sampai berapa? Itu 2 juta aja. 2 juta rupiah. 2 juta aja. Silakan teman-teman, batu blue sapphire no hit Madagaskar. Yeah. 1,7 karat di harga hanya 2 juta rupiah. 2 juta. Silakan teman-teman. Kita lanjut ke permata berikutnya dengan warna kuning. Yeah. Material kristal. Cakep. Oke, okay, lasternya bagus ya Om ya. Cakep banget. Apalagi dibikinnya melintang nih, cakep. Melintang. Oke. Okay. Itu yellow zircon. Iya. Biasanya kalau ini dari Tanzania. Tanzania ya. Tanzania. Oke. Okay. Kristal barangnya cakep. Iya, betul. Lasternya bagus. Cakep, cakep. Ring peraknya juga cakep. Natural yellow zircon, beratnya 2,14 karat, no treatment, warna kuning Tanzania. Oke, okay. Sampai berapa nih? 2,5 juta rupiah. Oke. Okay. Silakan teman-teman yang belum punya nih yellow zircon 2 karatan yang dari Tanzania ya, okay? Di harga hanya 2 juta rupiah. Ke siap, oh. Batu cincin berikut dengan model yang unik nih Om. Ada 6 pieces, warnanya aduh nih terang-terang nih merah kristal. Oke, okay. Dan ini kebetulan belum di memo. Belum. Tapi ini estimasi untuk estimasi batunya. Estimasi itu batunya ruby. Ruby, oke. Okay. Hit atau hit Burma. Burma tapi yeah. Ya. Okay. Krat ya itu. Jadi batunya estimasi ruby Burma ya Om? Iya, yeah, estimasi 1 krat kurang.
Total satu keratan. Oke, okay. Ring peraknya cakep nih. Cakep, bikin pastinya juga. Bikin ya helmet. Yeah. Oke, okay, harganya nih? 3,5 juta. 3,5 juta rupiah. Oke, okay. Silakan teman-teman. Batu ruby Burma dengan bentuk stempel ada 6 pieces, ikatan ring perak. Di harga hanya 3,5 juta rupiah. Kita lanjut ke batu permata berikutnya. Ini kebetulan modelnya juga stempel, ada 6 pieces. Itu mix sapphire color. Jadi macam-macam lah. Ini warnanya ada, ya. Ada okay. Pink lah, ada orange lah. Jadi campurnya sapphire pokoknya. Oke, okay. Dari mana? Ada mohit, ada hit Tanzania. Tanzania. Oke, okay. Silakan teman-teman. Jadi ini batunya sapphire dengan warna yang berbeda-beda ya, Om ya. Dijadikan satu. Tapi cakep nih jadinya. Banget. Di catering peraknya juga bagus. Oke, jadi natural mix color sapphire ya, Om ya. Ada 6 pieces total 0,6 karat. Ya, warnanya banyak, ada greenish brown, ada brownish orange, ada yang no hit, ada yang hit beryllium Tanzania. Oke, 0,6 karat nih. Total berapa nih? 2,5 juta aja. 2,5 juta rupiah. Silakan teman-teman, permata batu sapphire dengan warna mix ya, Om ya. Total 0,6 karat dari Tanzania di harga hanya 2,5 juta rupiah. Silakan teman-teman. Permata berikutnya, waduh, ini warna yang unik dan saya suka nih, cuttingannya octagon, duh kristal nih Om ya, banget okay. Banget dan lusternya bisa kelihatan, cakep. Oke okay, warna yang bagus itu pink turmalin. Oh pink turmalin. Pink turmalin yang dari mana ya? Biasa Mozambik. Mozambik ya, oke okay. Ini yang lumayan bagus ya Om ya, bersih kristal, kualitasnya cakep. Iya, pilihan untuk batu permata pink turmalin ya Om yeah. Ya yang dari Mozambik. Okay. Ini keratnya juga lumayan besar. Lumayan. Ring perak full tabur. Oke, okay. Kita lihat suratnya dulu. Yep. Natural pink turmalin Mozambik. Ya. Beratnya adalah 5,9 dengan warna pink kecoklatan ya, Om. Oke. Okay. Itu di harga 8,5 juta rupiah. Silakan teman-teman, pink turmalin Mozambik 5,9 karat di harga hanya 8,5 juta rupiah. Silakan itu. Yeah. Sekarang ke permata warna biru ya, Om. Aduh, birunya biru tua tapi terang ya, Om ya, cakep. Iya, yeah, terang, cakep. Kristal? Lusternya nih, oke, okay. Cakep nih. Itu topaz. Topaz. Okay. Jenisnya itu London Blue. London Blue ya, Om ya. Permata London Blue topaz dengan kualitas yang cakep nih. Yep. Bisa dilihat dari kristal. Iya. Yeah. Ring perak mewah, kita lihat suratnya dulu. Adek, natural blue topaz, beratnya 7,5 karat, ya, warna London Blue Brazil. Oke, okay. Harganya 5,5. 5,5 juta. Iya. Permata London Blue topaz dengan berat 7,5 karat, Brazil. Di harga 5,5 juta ya. 5,5. Okay. Permata berikutnya. Waduh, okay. Ini cuttingannya bagus nih, seperti berlian ya, bunder. Ron. Ini blue topaz. Oh, masih London sama. Juga. London juga. Oke. Okay. Pilihan London blue topaz nih, jarang nih yang cuttingnya round nih. Cakep nih, seperti berlian. Iya. Yeah. Lusternya bagus, material kristal, diikat ring perak. Kita lihat suratnya dulu. Natural blue topaz yang ini 3,6 karat, ya London blue Brazil. Oke, okay, harganya 2,5 juta rupiah. Okay. Permata masih London Blue Topaz dengan cutting round 3,6 karat di harga hanya 2,5 juta ya Om. Yeah. Okay. Permata berikutnya, waduh ini nih ketemu warna pinkish red yang kristal. Terang ya Om ya. Body glass, oke okay. Kristal batunya pasti. Oke. Okay. Itu ruby, hita Burma. Ya silakan teman-teman bisa dilihat ya ruby Burma dengan ya materialnya kristal ya Om. Di cutting perak mewah. Oke okay, kita lihat suratnya dulu. Natural ruby beratnya 2,5 karat pink. Kisret Hita Burma. Oke, okay. Harganya nih Om. 3 juta rupiah. Silakan teman-teman, pilihan Ruby Burma Hita 2,5 karat di harga 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Ke permata berikutnya. Oke, okay. Nah ini sedikit mirip-mirip. Iya. Yeah. Dengan warna pinkish red, ya bentuk kabocon juga. Oke, okay. Yeah. Ini jenisnya nih Om. Itu Burma juga, Ruby Burma. Kayaknya hit A estimasi. Hit A. Ini 3 karat up deh. Okay. Karena 4 kebetulan belum di surat. Belum di memo. Oke, okay. Harganya nih Om. Ini harga cuman di harga 2,5 aja. 2,5 juta? Karena kan beda sama yang pertama. Pertama kan agak kristal ya. Lebih kalau kristal. Kalau ini agak okay. Misi dikit. Okay. Jadi, daging dah. Tapi ini masih ruby Burma. Burma. Estimasi hit A. Hit. Dengan berat juga 3 sekitar krat 3 krat up. Iya. Yeah. Di harga hanya 2,5 juta ya? 2,5 aja. Oke, okay, silakan teman-teman. 2,5 juta rupiah. Kita lanjut Om. Ke yeah. Permata. Nah, ini sedikit besar ukurannya. Gede. Tapi ini bodinya kristal banget ya Om. Kristal banget. Hampir bening nih. Iya, bukan kinyang ya? Bukan kinyang ya, mirip dengan kinyang. Dan ini kalau bisa dilihat ada talinya. Ada tali, ya tali. Cuma ini mungkin karena saking kristalnya jadi... Kristalnya banget. Jadi tidak terlihat atau tipis. Yeah, tipis. Oke, okay. Tapi batunya apa dulu? Itu Slimane Cat Eye. Oke, okay. Yang dari? Sri Lanka, Ceylon. Sri Lanka, yeah. Ceylon ya. Oke, okay. Jarang-jarang nih ketemu yang besar nih soalnya. Gede, biasanya kan kecil-kecil. Iya, yeah, betul. Dan juga biasanya India Slimane. Ini yang Ceylon. Sri Lanka. Okay. Diikat ring perak tebel. Jadi natural Cat Eye
masih 5 ini Sri Lanka ya, no treatment. Beratnya 13,7. Oke, harganya nih, Om. 8,5. 8,5 juta. Silakan teman-teman yang belum punya nih, Silimanit dari Sri Lanka dengan fenomena cat's eye. Dengan berat 13 keratan di harga hanya 8,5 juta ya, Om ya. Silakan nih teman-teman. 8,5 juta rupiah. Ke permata berikutnya. Nah, kalau ini mirip-mirip sama Silimanit. Oh, sama Silimanit. Sama Silimanit. Oke. Okay. Agak lebih kecil. Lebih kecil. Tapi talinya lebih tajam. Lebih tajam. Yeah. Oke, okay. Selon juga pastinya. Sri Lanka. Oke, okay. Talinya walaupun bodinya kristal glass tapi masih terlihat ya, Om ya, cakep. Talinya. Silakan teman-teman, ini ada pilihan dengan kerat yang lebih kecil aja. Betul. Wah, kualitasnya bagus nih. Diikat ring peraknya. Masih sama ya, natural cat's eye Silimanit Sri Lanka Selon NTE. Beratnya yang ini 8,8 karat. Oke, okay. Harganya sama 8,5. 8,5 juta. 8,5 sama. Oh, silakan teman-teman, pilihan masih dengan batu yang sama, Cat's Eye Silimanit Selon dengan berat 8 keratan. Di harga masih 8,5 juta. 8,5 ya, silakan teman-teman, 8,5 juta rupiah. Kita lanjut, Om, ke permata berikutnya. Okay. Nah, ini warna-warna kuning-kuning kehijauan ya, Om ya. Waduh, ini lumayan besar keratnya. Dengan warna yang kontrasnya terang banget nih, Om. Terang. Ya. Ada kayak apa ya? Kayak kalimayanya ya, campur-campur ada warna-warni ya. Kalau span kayak gitu di modelnya. Oh, ini span ya, Om ya. Span. Yang dari mana nih, Om? Itu biasanya Madagaskar. Madagaskar. Ya, jadi ini span Madagaskar. Ya, ciri khas batu nya memang seperti ada ini, Om ya, jarang yang jarang kali mayanya. Oke, ini dengan warna yang bagus nih. Iya. Ada hijau, ada kuning ya, Om. Iya, kayak Alexandrite deh. Nah, betul. Ring perak mewah. Natural green span Madagaskar NTE. Ya, warna hijau kekuningan 6,9 karat. Oke. Harganya nih, Om. 10 juta rupiah. Oke. Silakan teman-teman yang belum punya permata span dengan berat 6,9 karat di harga 10 juta ya, Om ya. Silakan teman-teman. 10 juta rupiah aja. Permata berikutnya. Nah, ini cakep nih. Material kristal. Tuh. Lusternya juga cakep. Betul. Dengan size yang besar juga ya, Om ya. Itu aquamarine. Oke. Okay. Aquamarine beryl. Jadi varian beryl dia biasanya. Varian beryl ya, Om. Silakan teman-teman. Jadi ini yang belum punya nih aquamarine beryl. Nah, ini keratnya juga cakep, besar. Gede, 7 karat lebih. Iya. Lusternya cakep, kristal batunya natural aquamarine beryl, beratnya 7 karat ya, Om ya. Warna biru. Oke, no treatment Brazil. Oke, sampai berapa 7 karat? 7 juta aja. 7 juta rupiah. Silakan teman-teman, batuan aquamarine beryl Brazil 7 keratan di harga hanya 7 juta rupiah ya, Om. Oke, silakan. Kita lanjut, Om, ke permata berikutnya. Wah, ini warnanya unik dengan cuttingnya juga kotak ya, Om ya. Itu rubilet turmali. Rubilet ya, Om ya. Cuman warnanya itu brownish purple gitu. Oh, brown purple. Ini Mozambik. Mozambik ya, Om ya. Silakan teman-teman. Jadi ini batunya rubilet turmalin yang berasal dari Mozambik ya, Om ya. Ya, ini warnanya bisa dilihat ada coklatnya, ada ungunya. Betul. Diikat ring perak cakep. Kita lihat suratnya dulu. Natural rubilet turmalin Mozambik warna brownish purple ya, Om ya. 11 keratan. Oke, harganya nih, Om. 10 juta aja. 10 juta rupiah. Silakan teman-teman, permata rubilet turmalin 11,19 karat Mozambik di harga 10 juta rupiah. 10 juta. Silakan nih teman-teman. Permata sekarang warna hijau. Hijau. Oh, dengan hijau yang cerah. Fresh. Itu jamrut atau emerald. Oke. Dari mana nih? Kolombia. Kolombia ya, Om ya. Pilihan batu permata jamrut Kolombia ya, Om. Kolombia. Dengan material kristal? Iya, Om. Hijau yang bagus, kita lihat suratnya dulu. Ada, Om. Natural emerald beryl, beratnya 2,03 karat ya, Om ya. Betul. Kolombia CE moderat. Oke, harganya 2 karat. 15 juta aja. 15 juta rupiah. Pilihan batu permata jamrut Kolombia moderat 2 keratan di harga hanya 15 juta rupiah. Juta rupiah. Kita lanjut, Om, ke permata berikutnya dengan warna, nah ini birunya biru unik nih. Itu blue sapphire. Oke. Okay. No hit Sri Lanka. Oke. Cuman ada minusnya, ada di atas ada slide-nya. Bukan slide ya, kayak pinter kayak gitu. Oke, ini warna apa nih, Om, sebenarnya? Similiar kayak sih. Oke, sim tuh royal blue. Ya. Oke, silakan teman-teman. Pilihan batu blue sapphire tanpa treatment. Selon ya, Om ya. Sri Lanka. Ya, ini warnanya cakep. Natural blue sapphire, estimasi 5,6 karat, warna biru sim tuh royal blue. NH No Hit Sri Lanka. Oke, 5 keratan estimasi berapa nih? Kasih 8,5 ya. 8,5. Cuma ada minusnya doang di atas itu. Makanya kasih 8,5. Oke, batu blue sapphire dengan warna Sim to Royal Blue No Hit Sri Lanka dengan berat 5,6 karat di harga 8,5 juta, Yong. Iya, betul. Ke permata berikutnya. Waduh, ini
Ya, material kristal, lusternya bagus. Visualnya merah ya, Om ya. Iya. Oke, jenisnya nih, Om. Itu garnet, variannya di Malaya. Malaya garnet. Agak unik deh, agak rasanya agak lumayan kalau di garnet. Okay. Malaya garnet. Om. Malaya garnet. Okay. Jadi garnet jenis Malaya, ya dengan visualnya merah. Cakep nih, dengan ring merah mewah. Natural Malaya garnet, warnanya brownish orange ya, Om ya. 3,9 no treatment. Oke, okay. Harganya nih, Om. 8,5 juta. Cakep barangnya. Malaya garnet 3,9 karat tanpa treatment di harga hanya 8,5. Oke, silakan. Permata berikutnya. Wah, ini dengan warna biru yang tua ya. Tua. Oke. Okay. Itu blue sapphire. Dia hit. Hit ya. Sri Lanka. Pilihan batu blue sapphire dari Sri Lanka. Treatment hanya hit A ya, Om ya. Dengan warna royal blue. Okay. Royal blue. Kita lihat suratnya. Ada, Om. Natural blue sapphire, game is from Sri Lanka. Natural hit A ya, Om. 2,09 karat, warna royal blue. Oke, okay. Harganya nih, Om. Itu 12,5. 12,5 juta rupiah. Yeah. Silakan teman-teman, Royal Blue Sapphire Hit A Sri Lanka, dua keratan, harga 12,5 juta rupiah. Yeah. Kita lanjut, masih ke permata warna biru lagi. Biru lagi. Oke, ini kebetulan belum disurat. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jenisnya, Om, dan estimasi berat. Itu Blue Sapphire, tapi udah ane timbang, Rostun itu 160-165. Oke. Okay. Nah, kerat. Estimasi dari mana, Om? Ini Sri Lanka. Sri Lanka. Treatmentnya juga biasanya hit aja, atau Om. 1,6 kerat. Satu. Di harga berapa, Om? 7,5 juta. Yeah. Kristal karena barangnya enak. Kristal ya. Gitu. Silakan teman-teman ya, bisa dilihat nih. Kristal birunya juga bagus ya, Om ya. Cakep birunya. Estimasi Sri Lanka dengan berat 1,6 karat ya, Om ya. Di harga hanya 7,5 juta ya, Om. Ya. Ke permata berikutnya. Yeah. Wah, ini lumayan besar. Iya. Yeah. Dan bisa dilihat nih bias warna biru ya, Om. Biru, monsun. Okay. Itu monsun atau duri bulan. Ya. Sri Lanka. Sri Lanka. Nah, jaminan itu Sri Lanka. Oke, okay. Estimasi berat ya, Om. Itu udah ditimbang 13 karat lebih. 13 karat ya. Yes, karena suratnya 13. Belum sempat. Betul. Oke, okay. Ring perak. Ring perak. Harganya, Om. Itu di angka dikasih 20 aja ya. 20 juta rupiah. 20 juta aja. Silakan teman-teman. Jadi ini batunya moonstone, biduri bulan. Estimasi Sri Lanka ya, Om ya. Iya. Yeah. 13 keratan. Di harga 20 juta ya. 20 juta. Silakan nih teman-teman. Permata berikutnya. Yeah. Waduh, ini nih permata yang waduh, clean nih, cakep nih. Itu loop clean. Loop clean. Barangnya cakep. Barangnya cakep. Kelihatan ya? Itu ada perubahan warna, ada change color-nya. Oke. Okay. Ini karena kebetulan belum sempat disurat. Yeah. Estimasi apa nih? Itu Alexander Kiso Beryl. Oke. Okay. Nah, ini jamin ya nih. Yeah. Ini Ariana Group-nya. Loop clean bersih 5 karat up. 5 karat up. Oke. Okay. Ikatan perak ya. Perak berapa nih, Om? Itu di angka 35. 35 karena juta. Lu clean, dia bersih, mejanya lebar. Top, cakep. Ini rekomen. Okay. Dan pasti color change, Om ya. Color change. Nanti ya kalau memang ini aneh sertifikat enggak masalah. Oke. Okay. 35 juta ya. 35. Silakan teman-teman bisa dilihat nih dengan detail. Iya, clean-nya cakep. Oh, lu clean. Warna yang bagus. Jadi ini Alexandrite, estimasi Sri Lanka. Iya. Yeah. 5 karat up ya, Om ya. Yeah. Oke, okay. Diikat ring perak mewah. Di harga hanya 35 juta. 35. Oke, silakan nih teman-teman. 35 juta rupiah. Siap, Om. Seperti biasa untuk harga-harga nih, Om. Harga nego-nego aja. Masih bisa dinego. Nego apa nangis, mane. Oke. Kalau mau nanya-nanya, bisa kemana? Nanya mau ke IG boleh, mau ke WA terutama. Kalau nggak kita ke toko, kita ngupi-ngupi. Lebih afdol. Lebih afdol. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Siap, Om. Terima kasih atas waktunya. Oke, Om. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Siap, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.